Dan tempat saya berdiri ini adalah di terminal bis yang menuju ke Masjidil Haram. Dan seperti inilah kepadatan para jemaah haji dari seluruh dunia untuk menuju ke Masjidil Haram untuk menunaikan sholat duhur. Para jemaah haji mulai berkonsentrasi di kota Mekah dan seperti inilah suasananya. Dan ketika bis datang, maka diserbu oleh para jemaah haji. Saat ini kami berada di pelataran Masjidil Haram menuju ke pintu masuk Masjidil Haram dan suasananya sangat padat sekali karena ini menjelang waktu sholat duhur. Dan saat ini para jemaah haji di seluruh dunia sudah hampir memasuki kota Mekah dan alhamdulillah hari ini cuacanya sangat redup, tidak terlalu panas, dan ini akan mengurangi cuaca yang sangat ekstrim yang biasanya mencapai 40 hingga 47 derajat Celcius. Dan hari ini alhamdulillah hari ini relatif sejuk dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Tempat saya berdiri ini adalah di bekas rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekarang dibangun untuk maktabah atau perpustakaan. Dan alhamdulillah hari ini cuacanya redup atau sedikit mendung yang tentunya akan mengurangi dari terik matahari, dan mudah-mudahan sebelum hari Arafah biasanya dengan izin Allah terjadi hujan biasanya. Dan beginilah suasananya di pelataran Masjidil Haram menuju ke pintu Masjidil Haram. Dan saat ini menjelang azan duhur. Dan seperti inilah suasananya, ini adalah jalan menuju ke pintu utama Bab Malik Abdul Aziz. Suasananya sangat padat sekali dan ini belum memasuki azan sholat duhur. Akan tetapi di dalam Masjidil Haram sepertinya sudah penuh dan akhirnya banyak orang yang sholat yang di luar. Alhamdulillah ini dibantu dengan pendingin udara yang di atas itu, cuacanya sehingga tidak panas. Dan ini telah memasuki azan duhur. Allahu Akbar. Thank you.
Dan sebetulnya ini adalah akses jalan menuju ke Bab Malik Abdul Aziz. Akan tetapi karena sudah memasuki waktu duhur, akhirnya jalan ini ditutup oleh orang-orang untuk melakukan sholat. Dan akhirnya buntulah jalan ini. Dan seperti inilah suasananya di dalam Masjidil Haram ketika sholat duhur, dan sangat penuh sekali karena hampir seluruh dunia ini jamaah haji telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah, dan saatnya nanti seperti inilah suasana di dalam Masjidil Haram. Dan ini adalah setelah selesai sholat duhur. Dan ini adalah suasana di lantai 2. Sangat padat sekali juga. Inilah suasananya yang dari lantai bawah, yang akan keluar dari Masjidil Haram setelah menunaikan sholat duhur. Sangat padat sekali. Dan inilah suasananya ketika selesai sholat duhur, sangat padat sekali. Khawatir. Inilah akses keluar setelah sholat duhur menuju terminal bis, sangat padat sekali. Seperti inilah pintu keluar menuju terminal bis, sangat padat sekali. Ya bawab 11, bawab 11, kita seru عندك. Gafel bab. Sangat macet sekali menuju ke terminal bis ini. Bawab 11, ya. Alhamdulillah kita sudah keluar dari terminal menuju ke hotel. Sebab ini.
kita sampai ke terminal yang mendekati pemondokan haji. India. 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 India.